The truth. Selamat datang di channel Dedi Peternak Desa. Halo sahabat dan teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan sudah mengeklik video ini, terima kasih. Oke, hari ini saya memberikan cara membuat kotoran talangka dari talang karet. Oke, di video ini saya akan membahas dan membuat sekaligus membuat ya langkah-langkah kotoran talang karet dari karet ini ya untuk kelinci, karena saya tidak ingin ribet untuk menyapu lantai di bawah ini. Saya memberikan talang karet supaya tidak berserakan untuk kotoran kelincinya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Sebelum ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum like dan subscribe di channelku ini, silahkan di subscribe sekarang juga, karena subscribe dari teman-teman itu gratis dan sangat membantu untuk dokumentasi videoku ini selanjutnya. Oke, saya tidak usah banyak bicara, langsung saja ke tutorialnya. Halo teman-teman dan sahabat semua yang masih menonton, inilah kerangka jadinya dari talang karet untuk kotoran kelinciku ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa dikasih palangan untuk tengah-tengahnya ya, supaya tidak melorot nanti atau tidak berlubang ya untuk talangnya. Jadi bisa sejajar atau bisa sampai ke bawah untuk dikasih karetnya. Ya seperti inilah. Oke, kalau buat teman-teman yang mempunyai ide lain, silahkan dicoba untuk idenya. Ini kan dari referensi dari video saya. Oke teman-teman, lanjut saja untuk ke pemasangan talang karetnya. Oke.